Pertama sekali kita buka Google Chrome, ini lambangnya. Kemudian kita ketik aja biar semua paham, pucoin.app ya. Nah, seperti ini tampilannya. Semua juga saya pikir sudah paham, pemain token Micin semuanya sudah tahu pucoin. Nah, sekarang kita mencarinya pakai tools yang ada di pucoin ya. Kita klik trending most visit. Nah, most link tokens ini yang kita maksud. Ini adalah 10 token yang paling banyak ditautkan di pucoin. Artinya yang paling banyak dicari di pucoin, diklik. Tapi di sini kita cuma bisa melihat yang time frame 24 jam terakhir, karena kalau mau yang lebih kita harus bayar ya. Nah, ini most viewed tokennya yang paling banyak dilihat. SafePoon juga ada di sana. Nah, sekarang kita coba lihat salah satu token yang paling banyak dicari di Pucoin. Ini dia Alpha tokennya. Nah, seperti ini chartnya. Kemudian kita lihat yang lain. Tim Tris token seperti ini. Sepertinya ini kurang menarik karena cuma sedikit transaksi ini. Itu salah satu ciri token yang kurang bagus ya, transaksinya sedikit. Coba lihat yang lain yang lebih banyak transaksi. Mungkin SIP apa ini? Shiba apa ini? CB ya, CB. Nah, ini lumayan bagus ini kayaknya. Coba kita lihat dulu transaksinya. Ini juga baru banget kayaknya, baru beberapa hari ini. Hitung aja candle itu. Nah, ini ciri-ciri kalau transaksinya ramai, banyak transaksi yang terjadi di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk melihat token. Tapi ini bukan jaminan kalau token ini bukan scam ya. Tetap hati-hati, segala risiko ditanggung teman-teman sendiri. Saya tidak bertanggung jawab, saya cuma ngasih informasi. Kita lihat ini kenaikannya sekitar berapa persen. Ini dia udah sempat 1000 lebih ya, dan sekarang sedang turun di 500-an persen. Oke, selamat mencoba.